Apa Atif Choya? Kalau tak ada tuan-tuan, saya nak rujuk kepada ta'aluk siasi yang dinyatakan oleh Ustaz tadi. Hari ini tuan-tuan, Barisan Nasional ini, UMNO bertanding 117 kerusi, MCA 40 kerusi, MRC lebih kurang 12 kerusi, dan selebih ini adalah parti-parti lain. Tetapi apa yang diamal pada ta'aluk siasi daripada Parti Pembangkang ini, 67 Parti PAS, 80 PKR yang liberal ini, dan selebihnya daripada DAP 47. Tuan-tuan bandinglah sendiri. Cuma satu soalan Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Mereka kata lah puak ni, kami tak mahu nak sokong UMNO ni pasal UMNO tak laksana dasar Islam. Tu di Kelantan dulu dia kata dia bagi kami laksana ke hudud. Tapi lepas tu kerja bersekutuan dia kata tak benar kan. Saya nak minta Ustaz ulaskan soalan terakhir. Mana dia Ustaz? Ini semua soalan cucuk-cucuk. Ya, bismillah. Tuan-tuan, dia mudah saja sebenarnya. Saya bagi contoh paling mudah, simple sekali. Kerajaan kata demonstrasi tak boleh, Dataran Merdeka tak boleh masuk. Masuk juga. Kalau kerajaan kata tak boleh buat hudud, awak tak buat juga. Buatlah juga. Awak dia tak buat. Awak mengatakan bahawasanya kerajaan tak bagi. Sedangkan nak demonstrasi, hak letak polis ramai ni, beratus-ratus polis main tumbu, pecah masuk juga. Takat hudud tak buat ke Kelantan, siapa berani kacau? Bahkan saya yakin orang-orang Islam di Kelantan dia akan bangkit pertahan. Pasti buat nak kacau orang nak buat hudud ni, betul tak? Tapi tak buat pun sampai hari ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan nak kata Kelantan tak mau buat ke, ni main-main ke, wallahu'alam. Itu niat dan tujuan manusia masing-masing. Cuma saya nak katakan di sini, apabila kita kata kerajaan tak buat Islam, kerajaan tak laksana Islam, satu kenyataan yang tidak adil. Islam tu dia lihat. Saya tertarik apabila salah seorang di Johor, saya pergi hari tu. Johor ke di Melaka tu? Di Melaka. Ada seorang abang ni, dia kata, Ustaz, orang kata kat saya, orang PAS kata kat saya, orang kata kita ni UMNO ni tak ada akhlak, pakaian pun pakaian ni apa semua, janggut pun tak ada lah dan sebagainya. Ha? Depa tu pakaian ni bagus. Saya nak kata, pelah-pelah. Orang utara kata pelah-pelah. Pelah-pelah ni maksudnya, dah kalau dia kata lagu tu, saya ni tak ada akhlak, lebih baik saya tak berakhlak teruslah senang. Saya nak maki balik depa boleh tak? Saya nak bersikap dengan sikap tak baik terhadap mereka boleh tak? Saya kata kepada dia macam ni bang. Cerita dia. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala, saya katakan hadis tadi ni, jadikan setiap manusia tu dia ada kelemahan dan kekurangan dia. Mesti ada kesalahan dan kesilapan. Dia mungkin menang dari sudut etika berpakaian dan penampilan dia. Kita mungkin tewas dari sudut tu. Kita kena muhasabah lah. Kena perbetulkan kembali lah cara dan etika pakaian kita. Tapi kita mungkin dari sudut cara kita bercakap, adab kita tak sangka buruk ke orang, tak kapiak ke orang. Tapi dia hak pakai serban, pakai lebar, pakai jubah ni kapiak ke orang. Nampak? Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kelemahan dia. Jadi jangan berasa hanya dengan penampilan semata-mata, berarti kita dah habis Islam. Dah. Itu pandangan yang sangat tidak adil. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kembali kalau tengok balik kerajaan. UMNO ni tuan-tuan, saya duk kata juga, apa ni, UMNO ni dia mengambil langkah berhati-hati sangat. Sehinggakan dia meletakkan urusan untuk mengurus agama tu pada satu agensi, iaitu JAKIM. Yang JAKIM duk bergerak atas cerak tu UMNO lah tu. Cuma bukan atas nama UMNO. Itu saja. Hasil idea dia, pemilihan pengarah dia apa semua ditentukan oleh siapa? Bukan MIC nak bicara tercampur. Bukan kuasa hukum bicara, tak. Bukan lim apa? Lim bukan Lim Goeng apa dia? Chua Solek. Bukan Chua Solek pilih pengarah JAKIM, dia pilih ke? Tak. Jadi depa ni sudah dia ada agensi. Pasal UMNO nak berhati-hati takut. Tapi UMNO kena lakukan perubahan. Dia tak boleh buat lagu tu dah. Pasal orang tak nampak bahawasanya JAKIM itu adalah pelaksana kepada agenda UMNO. UMNO kena jelas, sebab UMNO dalam perlembagaan pada dasarnya dah tulis mempertahankan agama, bangsa dan negara. Jangan nak cakap bangsa dan negara saja, agama pun kita cakap. Ini satu muhasabah yang perlu kita sama-sama terima. Jadi kita kena tampilkan tunjuk. Pasal apa? Pasal orang nak cakap kat kita, kita ni nak hati-hati, tak mau dinampak menggunakan agama untuk kepentingan politik. Kita hati-hati bab tu. Kita tak mau seperti pangkah kami masuk syurga. Tadi wartawan petang tadi, utusan call saya, tanya isu pangkah masuk syurga ni. Sebab mufti ataupun ahli majlis fatwa Masjidil Haram ditebur ramah oleh Profesor Dr. Sidik Baba minggu lepas. Mufti tu saya kenal, Dr. Sulaiman As-Salumi, Profesor Dr. Sulaiman As-Salumi. Tanya pasal isu parti politik, dia tak harap parti politik mana lah.
parti politik yang mendakwa kalau sokong dia masuk syurga. Dia kata haramlah benda ni, satu benda yang salah di sisi Islam, boleh membawa kepada pada membatalkan Islam dan sebagainya. Dia serius. Saya punya komen mudah saja. Saya bagi dua statement. Satu, bank Islam keluar iklan, siapa yang melabur dalam bank Islam masuk syurga. Betul? Satu lagi statement, bank Islam keluarkan, siapa yang melabur dengan cara yang halal masuk syurga. Yang mana yang tepat? Yang kedua, yang pertama nampak sangat. Weh, hang, ni contoh, hang, jangan kata bank Islam. Saya bagi contoh ni. Jangan kata pula apa ni. Yang pertama kita tengok, bank Islam nampak sangat menggunakan Islam untuk kepentingan bank dah. Macam tu juga PAS, sepatutnya dia tak boleh guna. Minta maaf, bukan PAS. Wallahualam parti mana. Jadi, menggunakan sokong kami masuk syurga. Dia tak boleh guna lagu tu. Sepatutnya dia kena kata, sesiapa yang memperjuangkan Islam, mengangkat kedudukan Islam, insyaAllah dia layak memiliki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Iklan lagu tu buat tak ada masalah. UMNO pun boleh buat iklan lagu tu. Depa boleh buat iklan lagu tu, no problem. Tapi bila UP duk sebarkan sokong you masuk syurga, bererti you menggunakan agama untuk kepentingan politik. Dan ini tak boleh dalam Islam. Sebab Islam ini tidaklah perkataan Islam itu disandarkan, melainkan ia menggambarkan golongan dan kelompok tersebut berusaha untuk mempraktikkan Islam secara syumul. Kalau dalam bab bercakap, duk cakap hukum Islam selama ni, apa yang orang faham bila mereka cakap hukum Islam? Hudud kan? Ha. Di mana hukum hakam akidahnya? Di mana hukum hakam ibadahnya? Ibadah ada banyak jenis. Ibadah ada, ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Bukankah agensi-agensi kerajaan telah melaksanakan tugas-tugasan dan tanggungjawab benda yang asas ini? Syiar-syiar ini? Mengapa kalian tak ada iktiraf pun? Seolah-olah tak memberikan ucapan terima kasih pun. Iktiraflah yang tu, sekurang-kurangnya. Walaupun nak kata saya sendiri akui, belum lengkap lagi sistem perundangan. Pasal tak ada sistem perundangan Islam yang kukuh lagi. Tapi hak lain buat lagi. Buat. Tapi cara cakap tu macam tak pernah buat apa. Sebab tu kita kena kembali, penyelesaiannya kembali kepada ayat Al-Quran. Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kerana jenayah sesuatu kelompok, kesalahan sesuatu kelompok menyebabkan kamu berlaku tidak adil kepadanya. Berlaku adillah. Sesungguhnya keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Macam tu juga orang nak hukum PAS. Tak boleh hukum depa semua sesat tu eh. Tak lu. Dalam bab apa hangpa salah? Clarifykan, detailkan dalam bab apa? Satu, 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 satu. Ha, yang ni bab ni hampa salah. Nampak? Itu baru kita adil dalam menghukum tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ha, sebab kita lebih suka berbicara untuk perpaduan. Bukan kita berbicara untuk mencipta perpecahan demi perpecahan. Jadi saya kira cukup setakat itu dulu. Moga-moga apa yang kita dapat pada malam dapat sama-sama kita manfaatkan. Saya melawak terlebih kurang terkasar. Saya mohon maaf lah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sekian, terima kasih kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan sahabat-sahabat semua. Wallahu'alam. Bagi adik cuya.